Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Saudara semuanya, senang sekali bisa bertemu dan berkumpul dengan antum-antum di suasana yang sangat bersahaja namun penuh dengan keakraban, persaudaraan. Ada cinta, ada rindu sesama muslim yang tampak dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini adalah pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita sesudah pertemuan ini juga perpisahan yang dirahmati, diberkahi, dijauhi dari perpecahan. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dalam kehidupan ini. Ikhwah semuanya, singkat saja karena memang saya baru sampai ya. Jadi sholat saja, kalau kita ngantuk gitu disuruh tidur dulu, jangan langsung sholat kan, nanti gak khusyuk kan. Apalagi kalau sudah terhidang kan, makan sholat dulu baru makan dulu baru sholat. Nah, tapi gak apa-apa, singkat saja. Ikhwah semuanya, persaudaraan di dalam Islam, ukhuwah Islamiyah, sangat besar keutamaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mempersaudarakan kita dengan agama ini. Bahkan jangankan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal, "Law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim, walakin Allah alafa bainahum." Kalau seandainya hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkau infakkan harta sepenuh bumi ini, engkau tidak akan bisa menyatukan hati mereka. Tetapi Allah lah yang menyatukan di antara mereka. Allah yang menyatukan di antara kita. Allah yang mempertemukan kita. Allah yang mempersaudarakan kita. Maka ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita jaga, apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah-fitnah, syubhat dan syahwat yang seringkali membuat persaudaraan itu menjadi rusak bahkan terputus. Kemudian orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala termasuk satu dari 7 golongan yang kelak dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya di yaumil qiyamah, yaumul mahsyar, ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang muttafaqun alaihi, wa rajulani yatahabbani fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang saling mencintai karena Allah. Mereka bertemu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berpisah karena Allah. Dan tidak ada insyaallah yang membuat kita bertemu di sini kecuali karena Allah, karena dakwah, karena agama. Dan juga kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan juga orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya. Seperti hadis lain, ketika ada seorang yang menjenguk saudaranya di tempat lain, lalu Allah kirimkan fa'arsadahullahu lahu malakan, Allah kirimkan malaikat di tengah jalannya. Ketika jalan bertemu malaikat dalam wujud manusia tentunya, ditanya, hai fulan hendak kemana? Ke tempat saudaraku di kampung sana. Ditanya, apakah engkau di sana ada kepentingan duniawi, keuntungan-keuntungan dunia? Tidak, selain karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu mengatakan, ketahuilah aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu. Subhanallah. Jadi itu keutamaan yang sangat besar, dan dakwah inilah yang membuat kita bisa saling berkenalan. Subhanallah. Lihat saya dan Pak Dino dari jauh sampai ke sini kenal sama antum-antum. Kalau bisnis mungkin saya tidak kenal sama antum-antum. Ya, bisnis lebih banyak lagi yang menguntungkan kan daripada ke sini. Jalannya susah, jauh dan segala macam, makannya cuma begini. Ya, mendingan saya sama Pak Dino aja bisnis lagi. Tapi bukan itu kan, kita dakwah yang mempertemukan kita. Agama ini yang membuat kita bisa kenal
dan mudah-mudahan kita kelak dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah semuanya, sebelum kita tutup, di akhir zaman ini, zaman yang penuh syubhat dan syahwat ini, dunia seringkali, perkara dunia bahkan yang kecil, seringkali membuat persahabatan, persaudaraan retak. Bahkan orang yang semulanya bersaudara bisa bermusuhan. Ada sebuah kisah yang menarik yang memberikan pelajaran berharga kepada kita. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak Al-Tabrani di dalam Mu'jamnya, dan juga ada dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebidang tanah kepada dua orang sahabatnya. Salah satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan salah satunya lagi Rabi'ah. Nah, tanah ini berdampingan. Lalu ada sepokok batang korma berada di antara tanah, dua tanah ini, dan mereka berselisih. Abu Bakar mengatakan, ini tanahku, ini masuk ke dalam tanahku pohon ini. Satu batang pohon cuma. Sementara Rabi'ah juga dia mengatakan, ini adalah masuk ke tanahku. Akhirnya mereka berselisih. Apa kata Rabi'ah? Fakhtalafna, kami pun berselisih. Wadakhalat alaina dunia, dan masuklah dunia kepada kami. Ini kan urusan dunia. Faqala li Abu Bakrin kalimah karihtuha wa nadima alaiha. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu melontarkan satu kata atau satu kalimat yang aku tidak suka, dan dia pun menyesalinya. Lihat, tadi di seolah-olah beliau ini, sahabat ini ingin mengingatkan kita ini, wadakhalat alaina dunya, masuk dunia kepada kami. Hati-hati dunia ini. Kalaulah para sahabat bisa seperti itu hanya karena sebatang pohon korma, kita yang lemah iman ini, dangkal ilmu, jauh dari ketakwaan, lebih mudah lagi dunia masuk itu. Tapi mereka, lihat akhlak mereka. Abu Bakar ketika berselisih itu melontarkan satu kata. Apa kata sahabat yang satu ini? Karih tuha, aku tidak suka perkataan dia itu kepadaku. Tapi Abu Bakar kata, wa nadima alaiha, dan dia menyesalinya. Bahkan saking menyesalnya Abu Bakar berkata kepada sahabat ini, ya Rabi'ah, hai Rabi'ah, kulli kalimatan kama qultuha alaik. Hai Rabi'ah, ucapkan kisos, ucapkan kata-kata yang seperti yang saya ucapkan kepadamu tadi, balas. Abu Bakar langsung nyesal dan takut, dia merasa bersalah. Dia minta, balas saya. Gitu. Jadi dunia walaupun mereka sempat berselisih masalah kamu, tapi mereka cepat menyelesaikannya. Tidak sampai mereka itu langsung bermusuh-musuhan. Akhirnya tidak tegur sapa, bahkan akhirnya gara-gara itu pun kita mulai tidak aktif di dakwah, ini itu, dan akhirnya dakwah menjadi lemah. Iya. Dakwah sunnah ini ghurbah, gharib, terasing, ghuroba. Kalau hanya karena masalah-masalah yang sepele, duniawi aja, kita bermusuhan, bertengkar, tidak saling tegur sapa, tidak bisa bekerja sama, semakin asing lagi kita, semakin lemah. Nah, intinya Abu Bakar cepat meminta maaf kepada sahabat ini. Dan sahabat ini apa kata dia? Dia bukan mentang-mentang dapat kesempatan langsung dibalasnya, enggak. Apa kata dia? La, saya tidak mau. Saya tidak mau mengatakan kepadamu kecuali kebaikannya. Dia juga tidak mau balas. Dia tahu walaupun dia tidak suka, tapi dia berlapang dada, maafkan. Dan dia tidak mau membalas. Abu Bakar saking menyesalnya, diancam, kamu balas saya dengan ucapan yang sama, atau saya kadukan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Sampai begitu dia minta maaf. Kalau kita, sampai mati enggak saya maafkan. Iya, keluar, udah. Sudah, kamu sana saya sini. Udah, enggak betul siapa. Bahkan bisa-bisa enggak hadir lagi ke masjid gara-gara itu. Enggak hadir lagi ke majelis ilmu. Ini enggak. Akhirnya Abu Bakar
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rabi'ah ini di belakang ikuti. Di tengah jalan ketemu dengan kerabatnya. Kerabatnya ini berkata kepada dia, mencegat dia, seolah-olah kalau bahasa kita ngompori, padahal bukan seperti itu. Nah, cuma mereka ini mengatakan begini, "Ya Rabi'ah, kenapa engkau biarkan Abu Bakar mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kan dia yang mengucapkan kata-kata yang tidak engkau sukai. Kok dia pula yang mengadu?" Ah, seolah-olah kan ngompori, padahal bukan. Kalau kita kan langsung panas kan? Apa kata dia? Dia tahu ini kalau istilah tadi kan senior. Abu Bakar. Ini yang dituakan. "Apakah kalian tidak tahu siapa itu? Itu As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dituakan di dalam Islam. Jangan sampai dia menoleh ke belakang melihat kalian. Nanti dia marah, Rasulullah juga marah, Allah pun marah. Habis saya sudah. Pergi kalian," katanya. Nah, diusirnya, enggak boleh ada pihak ketiga mencampuri, memperkeruh suasana kan? Akhirnya sampai Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ceritakan. Sampai pula Rabi'ah datang. Apa kata Rasulullah SAW? Dia sudah dengar dari Abu Bakar, "Wahai Rabi'ah, apa yang terjadi antara kamu dengan Abu Bakar?" Rabi'ah pun cerita kalau mereka berselisih dalam masalah batang korma itu. Kemudian Abu Bakar mengucapkan kata-kata yang dia tidak suka, dan Abu Bakar menyesalinya. Dia menuntut dia agar mau membalasnya, dia tidak mau. Lalu apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? "Kalau kamu memang tidak mau membalasnya, ucapkan untuk Abu Bakar kata-kata yang baik. Katakan untuk dia, 'Ghafarallahu li Aba Bakrin.'" Maka sahabat ini pun mengatakan kepada Abu Bakar, "Ghafarallahu laka ya Aba Bakrin. Semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar." Abu Bakar pun menangis. Sudah selesai permasalahan. Subhanallah. Akhlak. Nah, ini yang harus kita jaga. Kita sekarang butuh persatuan sesama salafiyin. Masalah-masalah yang sepele, kadang-kadang juga masalah sedikit, masalah yayasan, masalah apa, kita harus berjuang, itu harus berlapang dada. Iya. Kadang memang ada saatnya kita jadi ketua, ada saatnya kita turun, ada kita jadi pengurus biasa, bahkan bisa jadi kita cuma jadi tukang parkir, enggak ada masalah. Pahala kita bisa jadi lebih besar dari pahala yang lainnya. Karena Allah akan lihat keikhlasan kita. Setiap kita mengisi porsi-porsi dan bagian-bagian dalam berjuang untuk agama ini. Karena saling mengisi, itulah akhirnya menjadi kuat. Lihat Khalid bin Walid, dicopot oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jadi panglima. Apa merajuk dia? Umar khalifah enak saja mencopot, saya sudah berjasa sekian banyak, disebut jasa-jasa gitu. Enggak. Lalu apa, udah saya enggak ikut berperang lagi? Enggak. Bahkan dia tetap berperang jadi prajurit biasa. Diganti oleh Abu Ubaidah waktu itu. Ibnu Jarrah radhiyallahu anhu. Enggak ada masalah dia. Dicopot dia sudah. Dia, karena dia berperang lillahi ta'ala. Berjihad lillahi ta'ala. Lah, kita berdakwah untuk siapa? Berjuang untuk agama ini untuk siapa? Untuk diri kita? Untuk keuntungan kita? Untuk nama kita? Untuk siapa? Kalau untuk Allah ya enggak usah. Mau jadi apa kita di situ, yang penting kita berjuang untuk agama. Mau jadi tukang masak, tidak apa-apa. Kadang ada ketika dia tidak lagi jadi pengurus, nanti sudah malas dia lagi kan. Atau berselisih atau apa. Enggak, kita berjuang bukan untuk diri kita kok. Untuk agama, yang kita harapkan adalah akhirat. Ya. Nah, ini penting. Banyak tempat permasalahan-permasalahan dakwah sama, hampir sama. Hampir seperti itu saja. Tapi kalau kita belajar dari akhlakus salafus saleh, maka kita lihat mereka. Jadi apapun mereka, mereka tetap berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang sangat dalam. Mari kita petik, kita renungkan, mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi kita. Cukup di situ dulu, karena kasihan ikan ini sudah mulai dingin ya. Dia sudah manggil-manggil kita kan. Tadi pagi kami berenang kan, cuma sama ikan kan, diponggok kan. Sekarang dapat ikannya betul Pak ya. Yuk kita makan, saya tutup. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.